Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan saya lur, ketemu dengan saya dengan channel Lawang Semrawut ya. Semoga sedulur KBR dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun ya, dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari ini ya, sekitar pukul jam 10 ya, aku jalan-jalan ning terminal Tanjung Priok nih lur, untuk mengecek situasi terkini angkatan siang ya. Angkatan siang ke Pulau Madura, pokoknya ada armada apa aja yang masuk ya, kita simak ya. Dan inilah kondisi situasi terminal Tanjung Priok di siang hari ya. Nih. Halo bos. Dia masuk apa nih? Kurang tahu. Dan yang di depan saya ini ada armada PO Haryanto ya, yang belum ada gambar wayang, belum ada gambar menoro ya, tapi tetap tak tresno kayak koi lur. Nanti aku akan coba melihat isi dalamnya kayak apa ya. Pokoknya ayo lur, kita simak lur ya. Kenalan dulu lah, kenalan. Bapak siapa? Arlan. Eh? Arlan. Arlan. Oke. Okay. Pak, gua tuh Pak ya. Dan itu tadi lur, saya berkenalan dengan Bapak drivernya. Bapak drivernya yang punya nama Pak Arlan ya, orangnya gagah ganteng, pokoknya gagah ganteng mempesona dan murah senyum ya. Dan ini keadaan di kabin dalam ya. Keadaan di kabin PO Haryanto X Merpati Bali. Pokoknya buat para teman sahabat semua ya, ayo yang mau pulang kampung ya, khususnya warga Madura. Angkatan siang jam 10 siang ya, ada di terminal Tanjung Priok. Pokoknya datang merapat langsung ya. Urung ono gambar wayangnya lur, 058 ya, dengan nomor lambung X dari Merpati Bali. Mobil ini bekas lur, tapi ya terserah Anda ya, yang menilai Anda. Pokoknya pokoknya mobil ini walaupun bekas, menurut saya berkelas lur, kayak gelur. Dan di sampingnya ada Karina ya, Karina DD. Pokoknya mantap ya nih mobilnya, buruk banget nih lagi lur. Mantap juga kayak mobilnya bubur. Rodanya akan menyakin deh. Dan di terminal Tanjung Priok juga ada Almunatran tujuan Pulau Madura juga lur. Pokoknya di terminal Tanjung Priok ini banyak armada tujuan Madura, silahkan pilih sendiri. Ini harga tiket berapa? Harga tiket Bangkalan 270. Udah. Nggak ngomong lagi. Harusnya kamu.
kondisi situasi terminal Tanjung Priok di siang hari ya. Makin siang kok semakin ramai ya, semakin berdatangan para calon pemudik untuk melakukan perjalanan ke Pulau Madura Sampang ya. Ayo pokoknya silakan datang merapat ya. Karena armada akan diberangkatkan nanti sekitar pukul jam 11 siang. Dan kegilor kondisi situasinya ya. Terminal Tanjung Priok di siang hari. Kedatangan juga armada STJ Apurva. Selamat datang STJ Apurva ya di Terminal Tanjung Priok. Armada ini juga ngelin ke Madura Sampang nih lor. Pokoknya buat warga Madura banyak pilihan, mau pakai STJ, mau pakai Almona, mau pakai Sudiro Tugajaya ya, sama aja STJ ya. Mau pakai apa namanya PO Haryanto juga ada ya, pokoknya tinggal pilih sendiri ya sesuka hati. Diberangkatkan armada Cipto GM ya. Semoga selamat sampai tujuan menuju kota Pulau Madura ya. Pokoknya buat Cipto GM semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun ya teman-teman ya. Dan di belakang lagi siap-siap atau sudah diberangkatkan ya armada PO Haryanto. Seng tanpa wayang tapi tetap bisa goyang ya. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun ya teman-teman ya. Dan disusul oleh armada Almona Trans, semoga selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun ya teman-teman ya. Dan video kali ini di siang hari ini aku akhiri ya, karena armada sudah satu persatu sudah diberangkatkan ya. Video aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semrawut lur, tetap jaga protokol kesehatan ya. Orang apa? Ora kepenak.